Hello, ini Brian. Hari ini saya datang semenyit lah, one of the apartment namanya Terra East One. Okay, sini ada satu unit dia nak jual below market value. So jom kita pergi tengok. Sini hingga tingkat 14 lah. So itu unit adalah tingkat 5. So sini memang dengar develop lah. Sini ada itu tong sampah punya tempat, and then unit itu kiri. So sini adalah dia punya foyer. Okay, sini boleh letak itu shoe cabinet lah. And then ini unit dia adalah 810 kaki lah, 3 bilik 2 bilik air. Okay, so sini dia sudah ada buat sedikit renovation lah, ada kitchen cabinet. Okay, belakang sini adalah di mereka punya yard, dia punya yard besar juga. Sini boleh buat satu wet kitchen lah. Okay, ini unit dia sudah buat grill lah, grill sudah ada. Unit ini dia facing utara, okay? Facing utara, dia punya ruang tamu sini dia sudah pasang itu aircon lah, okay? So ruang tamu sini, you boleh letak TV, sofa dekat sini lah, okay? And then sini adalah dia punya dining area, okay? So kita pergi tengok dia punya 3 bilik. So sini adalah bilik 2. Okay, sama juga facing outside lah. So ini bilik dia sudah ada letak itu itu ceiling fan, okay, wall fan. And then ini bilik bilik air sudah pasang itu water heater lah. Okay, ini paling kecil punya bilik pun sudah ada wall fan. Okay, itu kipas. Okay, ini master bedroom. Okay, master bedroom sini sudah ada kipas. And then ini adalah mereka punya toilet lah. Okay, toilet pun sudah pasang itu water heater. So master bedroom sini pun sudah ada itu aircon dengan kipas lah. Okay, so sini sama dia ada view, greenery view. Ini adalah ini apartment punya playground. Tepinya semua rumah rented lah. So dia tak ada building ah. Broad view punya view. Langsung tak ada building, broad view punya view. Ini paling tinggi. Okay, so kita cakap mengapa nak beli ini apartment. Kerana ini apartment dia punya lokasi ah, is quite strategy. Kerana you nak own stay ke, nak investment ke pun senang. Because of sini banyak dekat itu Nottingham University. Okay, so kalau for own stay, sini memang banyak senyap lah. Okay, sini punya lokasi banyak senyap. Okay, gated and guarded, freehold residential title. Ini rumah harga tak sampai RM200,000. So dia punya insurance about RM800 lebih sajalah. And then maintenance fees about below RM100. So ini unit 3 bilik 2 bilik air. Kalau you tak nak banyak commitment, so ini unit, okay, is your best choice. Hanya 5 minit boleh sampai ini bandar lah. So mau beri belah, mau makan, sini semua ada.